Assalamualaikum, kembali lagi bersama Sela. Kali ini Sela akan membagi tutorial bagaimana cara mengubah font untuk feed Instagram kita, ataupun bisa juga untuk nama, untuk caption juga bisa. Buat kalian yang penasaran bagaimana sih cara untuk mengubahnya, pastikan kalian like dulu videonya, subscribe tombol merah di bawah, aktifkan loncengnya, share jika kalian merasa video Sela kali ini bermanfaat. Mungkin kalian sering nih melihat Instagram selebgram yang tulisan namanya bisa berbentuk mereng, bisa berbentuk yang apa saja buat kalian menarik seperti ini. Nah, bagaimana sih cara untuk mengubahnya? Pastikan kalian tidak melewatkan tutorial Sela kali ini. Langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Let's go. Kita lihat dulu bagaimana tulisannya. Nah, tulisannya kan seperti ini. Ini Instagram Sela. Jangan lupa di follow ya guys. Nah, tulisan ini bisa berubah. Sesuai dengan keinginan kalian, dan kalian bisa pilih sendiri nanti seperti ini. Nah, bisa juga mengubah tulisan untuk captionnya. Untuk kalian yang belum paham dengan cara mengubahnya, jangan skip videonya, tonton terus sampai habis. Nah, langsung aja kita menggunakan, di sini saya menggunakan Chrome. Di kolom pencarian kalian ketik Kompas Font Online. Nah, kalian pilih yang paling atas. Nah, di kotak ini kalian tinggal tulis tulisan apa yang kalian ingin gunakan. Misalnya nama Instagram kalian apa, atau mau buat caption untuk feed Instagram kalian, silakan tulis di sini. Dan di bagian kotak di bagian bawah itu ukuran font dan tulisan font yang telah berubah. Kalian tinggal pilih sesuai dengan keinginan kalian. Jika sudah menemukan bentuk font yang ingin kalian gunakan, kalian tinggal salin link atau salin teksnya, kemudian kalian gunakan di mana yang ingin kalian gunakan. Pertama, saya ingin menunjukkan jika kalian ingin mengubah bio Instagramnya, kalian tinggal klik di sini. Kemudian kalian langsung tempelkan. Maka tulisan yang kita salin tadi akan langsung berubah seperti ini. Saat kita save di Instagram kita, dia tidak akan berubah. Nah, seperti ini contohnya. Dan Sela akan juga menunjukkan untuk menulis caption dengan menggunakan Kompas Online tadi. Ini contohnya. Kalian klik di captionnya, kalian salin, kemudian tempel maksudnya. Nah, captionnya akan berubah dengan tulisan yang kita pilih di Kompas Online tadi. Sangat mudah kan tutorialnya? Dan jangan lupa untuk tonton juga tutorial Sela lainnya. Like, subscribe, dan komen Tina Marcella channel. Jangan lupa juga untuk aktifkan. Nah, bagaimana, gampang banget kan, dan tidak perlu waktu lama, dan caranya sangat simple, tidak memerlukan aplikasi apapun. Kalian bisa langsung mengubah font di Instagram kalian, baik kalian ingin membuat
caption yang lebih menarik dengan tulisan yang tidak biasanya seperti pada umumnya caption di Instagram, kalian bisa gunakan tutorial Sela kali ini. Oke, sampai jumpa lagi di tutorial Sela selanjutnya. Jangan lupa tonton semua video Sela dan subscribe buat kalian belum subscribe, buat kalian sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa lagi, bye bye.